bersama Shanas di sini pasti cuma di Bisik Berita Info Selebritas Terkini. Nah, buat besti-besti aku, please ya jangan sekali-kalinya iri sama Vidi Aldiano. Soalnya selain kemarin nonton konser NCT Dream, ternyata Vidi Aldiano juga bikin konten bareng sama Dreamies. Kak Vidi, kenapa gak ajak-ajak Shanas sih? Nah, selanjutnya ada berita dari Natalie yang main ke rumah Sule nih. Waduh, kira-kira ada apa ya, Besti? Apakah ini tanda-tanda mereka akan rujuk? Ya udahlah ya, kita doakan saja ya, Besti. Langsung aja deh, cus kita lihat beritanya ya. Please ya jangan deh julid-julid lagi dengan istrinya Indra Bekti yaitu Adila Jelita. Karena ia sudah tidak tahan dihujani hujatan perihal keputusannya untuk berpisah dari suaminya. Dan Adila akan melaporkan ini ke kepolisian mengenai ketikan-ketikan jahat dari netizen. Dan selanjutnya ada pemilik Goyang Gergaji yang ramai diperbincangkan nih. Dewi Persik kini dituding netizen cemburu dengan mantan suaminya, yakni Angga Wijaya nih, Besti. Ya udahlah ya, semoga keduanya sama-sama menemukan kebahagiaan ya, Besti. Amin. Nah, kalau tadi ada hal yang menegangkan dan drama huru-hara rumah tangga, ya kan? Nah, sekarang kita refresh dulu nih, Besti, dengan berbagai video viral dan juga sangat menarik. Demi konten, apa sih yang enggak, ya kan? Itu adalah kata-kata yang pas untuk aksi pria di Rusia kali ini. Karena kontennya ini dinilai terlalu ekstrim. Pasalnya, ia membakar mobil yang sangat mewah hanya demi kontennya nih, Besti. Aduh, abang gimana sih, bang? Mending mobilnya buat Shanas aja deh, bang. Dan selanjutnya ini ada video yang auto bikin menangis Brambang Gurindang. Karena seorang cucu ini menyanyikan lagu untuk neneknya nih, Besti. Aduh, jangan baper ya Besti-Besti Q ya. Kalau mau dinyanyiin Shanas, kabarin ya Besti. Duh, juga kerasa nih aku udah nemenin Besti-Besti kesayangan aku di sore hari ini. Eits, tapi jangan bersedih hati karena kita coba berpisah sebentar saja. Nah, waktunya Shanas pamit undur diri ya. Tapi jangan pindah channel dulu karena ada video klip terbaru dari Yuju. Dan jangan lupa untuk saksikan terus Bisik setiap pagi pukul 10.30 dan juga sore hari pukul 17.30 pastinya. Tentunya hanya di Boci. Seru banget. Sampai jumpa Besti. I love you. It's Moji.